Ini dia tanco saya yang sudah berbulan-bulan ini karena katingannya luka. Saya taruh di akuarium aja biar koi yang lain aman. Sudah berapa bulan? Sekitar sebulan dan ini di karantina belum sembuh karena di cutting ini ya. Oke, ini dia tempat karantinanya. Nanti kita campur dengan amoksilin ya. Amoksilin. Kita taruh di tempat karantina ya. Dihancurkan dulu. Kita kasih 3 butir ya. Tiga butir yang dihaluskan. Ini ikannya lama sembuh karena dia di cutting, mungkin dia agak-agak stres. Penyembuhannya agak lama gitu. Kita taruh ikannya. Ini dia. Oh, sudah direndam PK. Ini dia. Semoga dia cepat sehat ya. Sudah sebulan ya. Soalnya katingannya itu tidak mau sembuh. Ya. Kalau ada garam yang putih ditambah ya. Dan ingat diisi aerator ya, nanti kita pindahkan yang ini. Bentar ya. Terus kita kasih, kalau tidak punya aerator pakai pompa juga bisa. Pompa sistem venturi, jadi yang keluar itu oksigennya ya. Itu dia. Diisi air ya, barang seginilah setengah. Supaya seperempat dari akuarium, supaya amoksilinnya bekerja dengan baik ya. Semoga cepat sembuh. Dia jadi agak kuning ya, padahal tidak mau bersih skinnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat like, comment, share, and subscribe. Salam pecinta koi seluruh Indonesia. Salam dari Bali Timur.